lagi nggak operasi ya? Tuh kamu tahu bandara lagi nggak operasi. Lagian kamu lucu banget tahu. Udah tahu lagi COVID-19. Kok malah ke bandara? Malah mau mudik lagi. Ah, kamu ini misi. Loh, Nat, kamu mau kemana? Loh, emang kalau mandi nggak boleh apa? Emang harus pergi dulu baru mandi? Ya, nggak juga sih. Tumben aja gitu loh, style kamu kayak orang lagi malam mingguan. Ah, udah, kamu bawa ya. Misi-misi, aku mau jalan. PSBB, lagi nggak boleh kemana-mana, dan kalaupun mau kemana-mana tuh harus pakai masker gitu loh. Kamu nggak pakai masker? Kenapa sih ribet banget, macam ibu-ibu, emak-emak di luar sana. Udah tahu dia pada ketakutan sama COVID-19, tapi masih aja ngerumpi. Padahal kan sama aja gitu, dia tuh kayak nggak ngepakai jaga jarak. Tapi itu beda loh, Nat. Mereka tuh tidak tahu bahaya jika kumpul-kumpul di luar. Dan tidak menerapkan social distancing. Kok kabur sih, Nat? Aja pertama bertemu dirinya. Kenapa? Mandi sana, Nat. Kamu belum mandi dari kemarin. Heran aku. Oh. Iya. Jangan iya aja. Oke. Nat, Andi. Cak. Dokter memvonisku positif corona. Awalnya aku tak percaya. Tapi semakin kesini kok aku khawatir ya. Gejala seperti batu, demam 38 derajat, kepala seperti tertusuk paku, perut nyeri, semua itu ada padaku. Hingga aku sangat kesulitan tidur. Jika waktu bisa diulang, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Aku sungguh menyesal. Dalam mimpi mengajarkanku bahwa virus corona tidak akan mudik jika kita belum bersatu memutus rantai penyebaran. Tetap di rumah, jangan mudik, jaga kesehatan, pakai masker ketika di luar, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Terima kasih Bapak Negara telah menerapkan PSBB. Terima kasih tenaga medis telah berada di garda terdepan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah di rumah, yang selalu menerapkan social distancing.